Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan salam kenal di channel Dokter Otomotif. Channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil bodol paling jos. Ya, kali ini saya akan mereview unit Engkel ya, tahun 97 ya. Platnya Solo ya, Engkel 97 yang harganya 70 juta masih nego. Seperti apakah penampakannya? Simak terus. Ya, Lik, ini penampakan dari unitnya, ini Engkel 97. Ya, kondisi masih wih ngempreng-ngempreng ya ini. 120 PS ya ini. Ini untuk baknya ini ada pilokan, ya ada sedikit dipilok. Tinggal dicat ulang aja itu udah beres lah ini. Tapi kondisinya masih bagus, keras. Monggo kalau nggak percaya digigit juga boleh. Ya, cokot ngono untune sing towal untune. Ya. Anu kurang gawean sing duwe mau nek. Dipiloki piloke elek pol maning gambare. Kurang gawean banget ya. Tapi kondisi masih bagus, kondisinya masih bagus. Siap luar kota, siap angkut-angkut Batak, angkut Lemon, Melungka, gawa randre ya bisa. Monggo, lawis pokoknya jos lah. Kondisinya masih top banget. Ini untuk pajaknya hidup ya, Lik, pajaknya hidup. Ini untuk kondisi roda-roda masih tebel, bannya masih tebel. Ya. Lantainya juga masih utuh, lantainya masih utuh. Cuman ini backlightingnya itu enggak ada. Bisa diganti dengan triplek boleh, kambal juga boleh, atau diganti dengan karpet. Ini tambah karpet, is pokoknya kepriye carane dadi bae lah pokoknya. Ya. Ini untuk bagian bawah ya. Kalau sasis dijamin lah, sasis mesti masih top. Ya, nah sasisnya jelas masih top lah. Ini kondisinya 90% jos lah pokoknya. Itu kondisi baknya masih bagus, temata ya Lik masih bagus. Ini pokoknya bisa buat usung-usung lah, ngusungi se-RT apa ngusung apa baik lah monggo Lik ya. Ini harganya 70 juta masih nego. Ini mantap deh, gase gase gase, bun bun bun, bis pokoknya suarane nyes banget ya. Ya, selanjutnya kita buka ini bagian mesin. Ini mesin rekasa temen lagi Lik lah, burung dek kameramen lagi ya. Ini mesinnya kita lihat ya, tidak ngobos ya, dijamin tidak ngobos. Ini caranya gini, kalau buka, kalau ini tutup mesinnya ini, kalau dibuka enggak ada apa asap, itu berarti aman, enggak ngobos. Kalau enggak ada asap, kalau ngobos itu dari situ sudah kelihatan keluar asap. Kalau enggak, dari setik oli, ini setik oli kita cabut, kalau keluar asap itu berarti sudah ngobos lah, sudah tidak baik lah. Kalau kelasnya diesel lebih baik ditinggalkan saja seperti itu ya Lik ya. Ini kondisinya mesinnya bagus, no ngobos, siap luar kota, luar dalam, luar negeri lah pokoknya, usung-usung apa apa bisa. Nah ini monggo langsung di calling-calling saja, dicek barangnya cocok bayaran 70 juta nego ya Lik. Nah wis jan kayak minusnya siji gambarnya elek, itu cuman itu terus elek orang rumang sak miloke kayak gue piloke elek orang dua seni pilok raine sisan ya. Nah ini untuk bagian bawah lah kawis sok-soke ya, esi enak banget. Terus ini no ngebul-ngebul itu knalpotnya ya. Nah pokoknya kondisi bagus lah, kondisinya bagus, terawat ya. Monggo yang berminat di calling-calling saja, dicek barangnya cocok bayaran, harganya 70 juta nego. Misalkan mau tuker unit lain juga boleh. Monggo monggo monggo, langsung saja
Ya, oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.